banyak saya dapat WA dari berbagai penjuru Indonesia. Dengan partai baik semua. Ya, Demokrat tidak dukung saya, tapi kita baik semua. Pak, pasti Bapak mundur, apakah banyak tawaran dari partai-partai lain di luar nasional? Ya, saya kira banyak saya dapat WA dari berbagai penjuru Indonesia menyampaikan lebih banyak respect, dan hampir semua 99% menyampaikan dukungannya terhadap sikap yang tegas dan jelas. Saya ini orang kan, teman-teman tahu, saya ini kan tidak suka abu-abu. Ya, saya orang tidak suka abu-abu, dan saya selalu harus jelas. Nilai tawar tertinggi dari partai mana, Pak? Kenapa? Nilai tawar tertinggi dari partai mana? Oh, tidak ada tawar-tawar menawar. Ini mau saya menyentuh hati, menyentuh hati. Boleh. Belum sampai di situ, tapi pasti akan sampai di situ. Jadi kapan? Jadi dengan beberapa kader sudah menyampaikan, saya sampaikan tidak ada masalah, saya tidak bermaksud melecehkan seseorang, saya tidak pernah bermaksud melecehkan apapun itu. Saya sangat respect dengan teman-teman di Partai Nasdem. Hubungan saya dengan teman-teman Partai Nasdem mulai di fraksi Nasdem, insya Allah baik-baik saja. Saya akan buktikan. Tadi karena ternyata surat saya itu belum ada penerimaan, saya akan kirimkan lewat pos. Pos cuma keburu beredar ini, tapi yang jelas beredar bukan dari saya. Kemarin jadi efek sudah akan maju di pilgub Sulsel ini. Belum tahu, masih jauh itu. Masih jauh. Yang jelas saya tidak bisa jadi wali kota lagi. Semuanya di Bali Hotel, semuanya itu Pak Wali. Kota Parepare. Saya kira kan saya dekat semua calon. Pokoknya ada saatnya kita bersikap itu. Kan bersikap awal dulu. Berikutnya ada lagi sikap-sikap politik. Baru tanggal 9 mungkin Pak Wali bersikapnya. Kenapa? Tanggal 9 mungkin. Apa ke tanggal 9 itu? Nah, hari apa itu tanggal 9? Apanya itu? Di partai politik. Tanggal 9 Juli. Oh tidak, 9 Juli itu kan batas. Semua bacaleg itu punya bisa mundur ya. Dan bisa diganti dari 26 sampai tanggal 9. Karena istri dan anak saya tidak memungkinkan atau tidak sepenuh hati untuk maju, kan kita mesti tarik daripada dia jadi masalah nanti di situ. Ya. Dan kalau kita tarik misalnya tanggal 9 berarti sama dengan sabotase karena bisa diganti lagi. Jadi kita mau, saya bilang jauh-jauh hari tidak boleh nanti disangka nanti kita seperti sabotase. Saya tidak mau begitu. Saya mau dengan sopan santun tinggi. Maka dengan itu saya minta mundur secepatnya supaya Nasdem bisa mengisi kekosongan termasuk anak saya Aura.